Nah, sini kan. Dapat. Pintar. Yeay. Yeay, jalo hebat. Ya, dapat. Pintar. Mama-mama kece, belum lama ini rumah joglo Irfan Hakim kedatangan tamu spesial. Namanya Om Nanda. Om Nanda ini gak datang sendiri loh. Dia bawa dua ekor burung cinta alias lovebird untuk ayah Irfan. Keistimewaan lovebird ini bisa melakukan beberapa atraksi sirkus. Lihat deh ayah Irfan, dia langsung main sama lovebird. Assalamualaikum, guys. Lovebird. Ada kunjungan balasannya. Nda, sini Nda. Ini jadi siapa aja? Nanda, ini apa? Itu josan hijau standar. Ini, terus yang ini? Dakori. Dakori itu yang ada hitamnya itu kan? Tapi kok jadi mirip ya? Tapi keturunan perso juga nih ya. Perso itu hitam kepalanya. Iya, yang kepala hitam kayak helm gitu kan? Eh, itu ada Kang Jalu. Jalu, ada ini loh, ada lovebird, lovebirdnya bisa main sirkus, bisa menabung. Eh, kita coba ya, kau di sini sih. Apa? Nggak tertarik? Oke, awas ya. Bisa aja nggak tertarik. Jujur. Bercanda aja nih Kang Jalu. Ini dia nih, lovebirdnya yang ini. Yoi. Ini jenisnya, kau dari jenis nih? Jenis apa ini? Jenis yang satu yang bawah apa? Yang bawah? Blorok. Blorok. Iya, blorok itu guys. Iya. Yang di atas itu Vio. Vio. Violet ya. Violet. Iya. Ini tapi dia bisa main sirkus beneran. Beneran. Wow. Ayo, main sirkus ya. Kita lihat, sirkus lovebird. Wah, bisa main basket. Wah, bisa nabung. Wow, bisa ituri. Iya. Guys, ini dia perlengkapan-perlengkapannya. Ini dilatihnya gimana? Dilatihnya di rumah. Lu yang latih? Gua yang latih. Beneran lu? Beneran. Wow. Oke, atraksi pertama adalah menabung. Masukkan koin ke dalam celengan. Wih, nabungnya banyak banget guys. Iya. Buat beli motor ini. Ini banyak banget. Ini Jalu, ini AA, ini Jalu, ini AA. Ya Allah, Jalu udah banyak punyanya. Gue ini udah oke. Sini. Ayo. Oke, kita pancing dulu. Kita taruh sini. Nah. Oke, koin udah siap. Saatnya lovebird beraksi. Oke. Yang antara dua burung ini siapa yang paling panjang ngising koin, dia pemenangnya. Ini koinnya. Dan tambah lagi nih. Biar banyak. Pancing dulu kan? Ayo keluar, siapa yang mau bermain? Itu ini. Buangnya lempar sih. Ayo kemana? Yuk ya, ayah satu! Masukin ke jalu. Iya, jalu dapet! Wah itu rajin banget yang itu. Rajin. Waduh, duduk. Pasti udah lapar ah. Nih, oke. Ayo jalu. Nabung lagi. Wah, ke jalu terus kayaknya kok enggak ya? Iya, ke jalu lagi. Iya. Pinter. Kayak juga. Nih, tuh. Ke jalu terus ya. Dia kayaknya suka sama kamu deh. Atraksi selanjutnya, lovebird masukin bola ke dalam keranjang. Nah, sini kan. Pintar. Yeay. Yeay, jalo hebat. Pintar, sama jalo dikasih terus ya. Widih, keren. Ya, putar. Sini. Suruh temennya. Sini. Iya, wah, putar. Loh, kok pada terbang semua? Ayo dong sini main lagi. Gak mau, biarin aja. Dipancing yang di atas. Alhamdulillah, si Blorok mau lanjut main lagi.
Sekarang saatnya masukin gelang ke tiang. Kasih jalu. Kak, kasih itunya, rewardnya. Dikeluarin lagi sama dia. Kasih jalu. Hep, kasih. Itu yang di atas gimana jalu? Siapa nih jalu? Bro, katanya tadi ada yang nggak tertarik. Tadi nggak tertarik tuh kayaknya tuh. Makan mulu lu. Guys, mudah-mudahan menginspirasi ya. Udah, selamat mencoba. Seru kan, Mam? Ngelihat Ayah Irfan dan Kang Jalu main bareng sama dua lovebird yang bisa melakukan berbagai macam atraksi sirkus. Nah, mama-mama kece, semoga kisah keluarga Irfan Hakim yang mencintai berbagai macam binatang bisa menjadi inspirasi buat semua keluarga Indonesia. Tanaman yang lagi in banget, yang lagi hits nih ya sekarang. Udah gitu bisa indoor outdoor. Bisa, ini yang lagi bestseller. Apa nih namanya nih? Calathea fasciata. Perawatannya susah nggak sih? Enggak sih, dia cuma sehari sekali aja. Diapain? Buat siramnya pagi. Oh gitu, cuma disiram pagi aja, terus jemur pagi gitu aja gitu ya, dibiarin. Berarti nggak gampang mati juga nih ya? Oh gitu. Mbak, kalau yang ini apa sih kok unik banget, cuma satu daun aja? Ini namanya vivifara. Vivifara. Kalau kita tambahin ini satu ya, Mbak ya. Oke. Wow, boleh lagi disiap-siapin dulu sama mbak-mbaknya. Jadi dia mau kesel sama Mbak Kece di rumah. Sekarang tuh ya lagi muncul hobi-hobi baru selama pandemi. Nah, salah satunya nih ada juga tiara tanaman tumbuh-tumbuhan seperti ini. Weekend kali ini nih, dia mau ajakin Mama Kece selain lihat tanaman-tanaman yang ada di sini. Dia juga mau ajakin Mama Kece buat makan-makan cantik dong pastinya. Tapi gak cuma itu aja, karena seperti biasanya nih, Dea juga punya banyak sekali kisah keluarga selebriti yang pastinya bisa jadi inspirasi untuk seluruh keluarga di Indonesia. Dimana lagi kalau bukan di Mam?